TV KPM. Hai semua, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ. Dan adik-adik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral. Tapi sebelum kita mula kelas hari ini, Abang Chris juga nak ingatkan untuk sentiasa amalkan SOP. Okay? Nombor satu, kena sentiasa pakai pelitup muka. Nombor dua, kerap guna gel pembasmi kuman. Dan akhir sekali, apabila berada di kawasan awam, jangan lupa untuk jaga jarak sosial tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini, kelas untuk hari ini, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Itu dia, kita ada dengan kita bersama kita Cikgu Chan dengan Cikgu Kugen dari SK Sri Dandayu Terpani dan juga SJKC Kai Chi. Ya, Cikgu, apa khabar Cikgu? Baik, hai, khabar baik. Cikgu nak makan tak? Cikgu sarapan pagi semua? Ya. Sudah. Okey, sudah ada semangat Cikgu untuk kelas hari ini? Ya. Cikgu, untuk sebelum mula kelas hari ini, Chris juga nak ajak Cikgu untuk amalkan SOP terlebih dahulu. Boleh tak Cikgu? Ya, tentu. Untuk guna gel pembasmi kuman. Ya, Cikgu, mungkin boleh Cikgu Chan boleh pakai dulu. Baiklah, dan Cikgu Kugen dan Chris pun nak bagai lepas ni. Alright, terima kasih Cikgu. Okey, Cikgu, sebelum kita mula kelas hari ini, Chris juga nak beritahu ada kawan-kawan atas talian kan Cikgu. Jom kita berkenalan bersama mereka. Hai semua, hai adik-adik. Itulah semua muka yang semangat hari ini pada pagi ini mahu belajar pendidikan moral. Hai. Hai, jom kita berkenalan bersama mereka ya. Kita ada adik-adik dari SJKT Lorong Jawa, SK Serumbu, SK Bandar Putra dan juga SJKT Bukit Mertajam. Jom kita berkenalan. Boleh tak adik-adik perkenalkan nama dan juga sekolah? Mungkin boleh mula dengan Shalvindran. Shalvindran. Hai Shalvindran. Rahang Taman Si Dua. Hai Shalvindran. Dan seterusnya, mungkin kita boleh berkenalan dengan Tamil. Hai Tamil, selamat pagi. Selamat pagi Cikgu. Saya Tamil Lilian dari SJKT Lorong Jawa, Seremban. Hai, dan seterusnya, kita boleh berkenalan dengan Ram. Hai Ram. Hai Cikgu, nama saya Ramling Gesha, anak lelaki Chandra. Saya dari SK Bandar Putra, Kulai Johor. Wow, headset Ram pun canggih sangat ya. Dan seterusnya Ferdinand. Hai Ferdinand. Hai, nama saya Ferdinand Lovin, anak Wilfred Vincent. Saya bersekolah di SK Serubuk Bau. Tempat tinggal saya Kuching, Sarawak. Bagus. Dan seterusnya kita ada Mertana. Hai Mertana. Salam sejahtera Cikgu. Nama saya Mirzana Tiokma. Saya di sekolah Tamil Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Hai Mertana. Dan akhir sekali kita ada Siddharthan. Hai Siddharthan. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Siddharthan. Anak lelaki Puspanadek. Bagus. Selamat pagi saya semua. Saya di Landai Terbani. Umur saya 9. Saya dari Selangor, Batu Caves. Baiklah semua. Adik-adik, kalau anda sedia untuk kelas hari ini, boleh tak bagi thumbs up, double thumbs up macam ni ke Abang Chris? Nampaknya semua sudah sedia. Baiklah, cikgu-cikgu, untuk pagi ini, apa yang kita akan fokus, cikgu, untuk hari ini? Okey, terima kasih, Chris. Okey. Tajuk ini sangat penting. Okey. Murid-murid sekarang adalah, generasi sekarang adalah leader ataupun pemimpin masa depan. Ciri-ciri pemimpin yang berkarismatik, dia perlulah bertanggungjawab. Betul. Dan bercakap benar, amanah dalam tanggungjawabnya. Betul cikgu. So tajuk ini akan fokuskan kepada ciri-ciri yang kita akan bincangkan akan nanti. Okey cikgu. Dan tapi terlebih dahulu cikgu, untuk apa ciri yang kita akan belajar hari ini kita belum tahu kan cikgu? Ya, belum tahu lagi. Tapi untuk kita
Cikgu sediakan satu video induksi. Ada video, cikgu. Jom kita tonton video itu dan cikgu akan tanya beberapa soalan kepada murid-murid. Baiklah. Okay. Jom kita saksikan video tersebut. Baiklah, cikgu. Kita sudah saksikan video tersebut. Nampaknya adik Bogiten. Dia terjumpa dompet atas lantai, cikgu. Okey. Jadi, apa yang berkaitan untuk topik hari ini, cikgu? Okey, kita akan tanya soalan kepada murid-murid. Boleh, cikgu. Okay. Murid-murid, tadi kita tengok satu video, kan? Okey, apakah yang telah berlaku kepada cikgu yang parking kereta tadi? Ya, Ferdinand. Bogetan terjumpa dompet gurunya di pekarangan parking sekolah. Ya. Apa yang telah Bogetan buat dekat dompet itu? Dia mengambilkannya lalu memberikannya kepada guru tersebut. Okey, dalam dompet itu ada banyak duit, kan? Kenapa dia tak ambil duit itu? Kerana dia bersikap jujur terhadap gurunya. Okey. Murid-murid, cikgu nak tanya, apakah topik pembelajaran nilai yang kita akan belajar pada hari ini? Kejujuran. Nilai kejujuran. Ya, betul ke, cikgu? Nilai kejujuran. Nilai kejujuran. Betul. Bagus. Jadi memang sudah mantap. Cikgu Ferdinand boleh jawab semua. Bagus. Jadi bolehkah Chris beritahu ke semua? Okey. Apakah itu kejujuran? Apakah perlakuan ataupun contoh tentang kejujuran? Kejujuran dalam cikgu, based on according to my understanding, cikgu, Chris punya faham apa yang kejujuran maksud. Macam tadi Bogiten, bila dia sudah jumpa dompet atas lantai, dia tahu itu bukan dompet dia, cikgu. Dia pun tak bukan nak ambil kepunyaan. Duit. Betul, bukan kepunyaan dia. So jadi dia pun nak cari siapa yang tuntunya, asal siapa punya, cikgu. So dia pulangkan. Zaman sekarang kita jarang jumpa orang yang memang jujur. Betul. Barang bukan milik kita, kita kena pulangkan kepada orang yang nilai kejujuran pun amat penting, cikgu, sebenarnya. Betul. Jadi hari ini kita nak pastikan semua murid-murid di atas talian dan di rumah dan semua orang dewasa juga. Baiklah, untuk cikgu belajar nilai kejujuran. Betul. Dan adik-adik kita pun baru dengar pandangan nilai kejujuran dari adik-adik atas talian dan juga cikgu-cikgu pada hari ini dan juga Chris saja. Tapi kita juga ada satu video yang akan ada kita boleh dengar pandangan murid-murid tentang kejujuran. Jom kita saksikan. Pembelajaran topik moral nilai kejujuran. Saya mengetahui cara-cara bersikap untuk menangkan tersebut yang diberikan oleh cikgu dalam pakaian hidup ini. Saya akan mengamalkan sikap kejujuran dalam semua keadaan dan dengan semua orang. Selepas pembelajaran topik moral nilai kejujuran, saya mengetahui cara-cara bersikap jujur dengan contoh
Saya dan Cikgu Tan dalam program Didik TV. Saya memahami kepentingan bersikap jujur. Saya akan sentiasa bersikap jujur dalam semua keadaan kerana semua orang akan menghormati dan mempercayai. Itu dia. Hari ini kita akan fokus pada topik dan nilai kejujuran. Betul kan, cikgu? Betul. Dan adik-adik semua sedia tak untuk mula kelas hari ini? Kalau sedia, balik boleh kasih thumbs up satu. Alright, baiklah. So, cikgu pun sudah sedia. Adik-adik dalam talian pun sudah sedia. Chris pun sudah bersedia. Tapi sebelum itu, cikgu, apa kata kita berehat seketika, cikgu? Dan lepas kita kembali untuk kelas hari ini. Dan adik-adik yang menonton di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi di Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi di Teras Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan adik-adik. Hari ini kita akan belajar pendidikan moral dan secara khususnya topik nilai kejujuran. Okey, dan hari ini kita juga bersama Cikgu Kugen dengan Cikgu Chan. Okay. Hai semua. Hai semua. Dan Cikgu Chan, Chris ya, dengar hai. Macam lepas ni ada lagu ke cikgu? Ya, Chris kena nyanyi bersama-sama dengan cikgu. Kena nyanyi bersama-sama ya cikgu. Okey, adik-adik. Ya, murid-murid suka tak lagu? Suka. Kalau... Okey. Kepada murid-murid yang berada di rumah, ya, boleh sama-sama kita boleh menyanyi bersama-sama ya. Okey, lagu ini dengan melodinya Ikan Kekek. Kalau kamu pernah dengar lagu Ikan Kekek, melodi itulah. Tetapi kami telah tukar liriknya. Okay. Mari kita tengok sama-sama. Cikgu yang boleh joget sikit kan cikgu? Boleh. Yang di dalam talian boleh juga boleh. Di dalam talian Google Meet pun boleh joget-joget sikit, okey? Okey. Yang ni. Marilah kita nyanyikan sama-sama. Boleh cikgu, lagu jujur eh? Ya. Okey. Okay. Music kick. Yeah. Pergi ke sekolah setiap hari, jaga diri berbudi pekerti. Sikap bohong jangan ada dalam hati, pasti diri akan disukai. Kawan suka hati teruja, erat bersama setiap masa. Jujur dalam semua perkara, pasti saya berasa bangga. Mari kawan jujur bersama, elakkan diri dari terlupa. Jangan ambil hak orang punya, pasti hati berasa gembira. Bantu rakan, bantu guru, jangan kita berasa jemu. Perlu ikhlas dalam membantu, pasti hati ceria selalu. Yeay, kasih tepukan untuk Cikgu Chan dan adik-adik semua. Okey, terima kasih Cikgu Abang Chris juga kerana pandai menyanyi. Lagu jadi dalam jujur. Lagu ini, kita dapat pelajari semua perlakuan tentang nilai kejujuran. Oh, betul nampak Cikgu. Tak? Nampak Cikgu. Okey, kita akan pergi topik. Okay, tajuk hari ini, teras tajuk hari ini adalah kejujuran. Yeah. Jadi, tengok dulu definisi nilainya. Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Okay. Bercakap benar, maksudnya jangan
bercakap bohong. Yes. Tidak boleh berbohong. Dan tak bercakap, baik yang bohong, tak baik. Ya, apa yang benar-benar berlaku, terus terang saja. Betul, cikgu. Dan bersikap amanah. Jadi setiap orang ada tugas sendiri, kan? Betul, cikgu. Jadi kita perlu lakukan tugasan tersebut dengan penuh amanah. Dan yang terakhir, ikhlas. Ikhlas maksud dengan penuh hati. Hati yang ikhlas, bukan pura-pura punya. Jadi dalam setiap perlakuan, jika menolong orang, ya, jangan cikgu mengharapkan balasan dari orang lain. Kita buat yang ikhlas, cikgu. Ya, betul. Okay. Seterusnya, mengikut definisi mengikut Kamus Dewan edisi keempat, perihal jujur, kelurusan hati dan keikhlasan. Lebih kurang sama aja. Okey. Jadi tajuk bagi tahun 3, Pendidikan moral, nilai kejujuran, jujur amalan warga sekolah. Tetapi sebelum itu, siapakah warga sekolah? Bolehkah adik-adik di dalam talian cuba jawab? Guru. Okey. Cepat sungguh. Guru. Pengusaha kantin. Betul. Siapa lagi? Perpustakawan. Betul. Lagi Shawendren. Pengusaha. Cikgu, pengawas sekolah. Pengawas sekolah. Ya, dan metana? Pekerja. Pekebun. Ah, pekerja. Ya, yang menjaga sekolah, kebersihan. Pekebun. Ya. Betul. Lagi Ram. Pekebun sekolah. Pekebun sekolah yang baik memastikan keceriaan sekolah. Betul, semua itu warga sekolah. Jadi, apakah contoh-contoh perlakuan kejujuran terhadap warga sekolah? Yang pertama, mari kita tengok situasi pertama. Dalam gambar ini, ada seorang guru dan murid itu macam bermuka sedih masam, kan? Ya, cikgu. Dia pegang buku. Ya, kenapa murid itu sedih, cikgu? Bukan semua orang sempurna. Nobody is perfect. Cikgu tengah menegur murid itu. Jadi apabila kamu melakukan kesalahan, kamu kenalah mengakui kesalahan diri. Kena meminta maaf dan mendapatkan ampunan dari orang lain. Ya. Betul, cikgu. Jadi, seterusnya, situasi dua. Okey. Kita perlulah bercakap benar. Okey, apa yang berlaku di sekeliling kita, kita perlu tidak perlu menipu. Okey, jika kawan-kawan dalam kelas membuat bising, nak mengadu kepada guru-guru bertugas. Betul. Tidak perlu berterus terang saja dan tidak bohong. Betul, cikgu. Ya. Jadi dalam situasi ketiga pula, apa yang kita boleh buat untuk menunjukkan nilai kejujuran? Tengok. Apabila kamu mendapatkan bantuan dari orang lain, kita tidak akan mengharapkan apa-apa balasan. Cikgu, kita bantu dengan ikhlas. Ya, bantu ikhlas. Ya, tidak mungkin tanpa apa-apa balasan. Ya, tidak mungkin saya bantu. Cikgu, kan saya bantu kamu, nanti kamu bagi saya duit. Ya. Tidak boleh. Betul, cikgu, betul. Hati yang ikhlas. Jadi kita perlu membantu dengan ikhlas. Oh, mungkin cikgu boleh. Cikgu Chan boleh klik saja. Okey. Okey. Seterusnya, menunaikan janji. Kita perlu menunaikan janji kalau kita membuat janji dengan warga sekolah. Faham tak, murid-murid? Okey. Faham. Kalau kita contohnya kita kena menepati masa. Okey. On time. Betul, pergi ke sekolah. Jika kita terlewat, kita perlu berminta maaf dengan cikgu. Betul, cikgu. Okey. Kalau kita janji tidak dapat tunaikan, kita tidak boleh membuat janji sesuka hati. Betul. Kena terus dengan cakap dengan benar, kan, cikgu. Minta maaf, saya tak boleh tunaikan janji. Ya, okay. Jadi janji itu tidak boleh berjanji orang dengan begitu saja. Bila betul janji, kena tunaikan. Dalam situasi kelima pula. Okey, tengok ada pengawas. Yang ini pengawas. Situasi yang benar yang berlaku di sekolah. Ya, cikgu. Sebelum itu kita pernah betul, jadi betul, murid, cikgu, kan? Dulu saya pun pengawas, cikgu. Oh, pengawas. Saya membuat tugas ini. So, Chris, apa ada macam mana amanah jalankan tugas semua? Oh, sebagai pengawas memang kena buat tugas, cikgu. Kalau kawan buat salah pun memang secara memang tegas. Kena buat tugas, cikgu. Betul. Itulah
Chris, seperti Abang Chris, dia telah melakukan semua tugasannya dengan penuh amanah. Tidak berasa pula. Ya, betul. Walaupun kawan baiknya melanggar peraturan betul sekolah. Jadi, inilah contoh-contoh perlakuan nilai kejujuran. Okay. Jadi, murid-murid boleh memberikan contoh lain tak? Ha, bagaimana kamu menunjukkan nilai kejujuran di sekolah? Siapa nak bagi contoh? Angkat tangan dulu. Okey, mungkin Ram. Tidak berbohong dengan guru. Ya, bagus. Lagi? Siapa lagi nak cuba? Ferdinand? Mungkin Ferdinand. Tidak mengambil dompet wang yang dijumpai oleh murid-murid. Itu bukan barang milik kita. Kita perlu pulangkannya. Betul. Bagus. Walaupun 10 sen pulangkan terdapat pemiliknya. Bagus Ferdinand. Okey. Siapa lagi tadi angkat tangan? Shavendran. Cikgu bercakap benar. Baiklah, itu contoh-contoh perlakuan untuk menunjukkan nilai kejujuran. Jadi kenapa penting sangat kita perlu bersikap jujur? Mari kita tengok. Kerana Sekejap, kepentingan. Mengapakah amalan nilai kejujuran penting terhadap warga sekolah? Mengapa murid-murid kita pergi kerana ke kepentingan? Mendapat kepercayaan daripada warga sekolah. Warga sekolah akan percaya dengan kita. Betul. Selepas kamu mendapat kepercayaan daripada orang lain. Betul. Jadi semua orang percaya dengan kamu. Nak friend lah, nak berkawan baik dengan kamu. Taklah tengok dia tidak tipu, tidak boleh dipercayai. Semua orang tak nak berkawan dengan dia. Jadi inilah kepentingan kedua. Kita boleh mengeratkan hubungan lagi untuk mengekalkan keharmonian dalam kalangan warga sekolah. Jadi nilai jujur akan menyebabkan anda menjadi seorang yang sentiasa dipercayai dan dihormati. Dan juga boleh dapat ramai kawan kan, cikgu? Ya, kawan sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sebab kita jujur, seramai kawan akan sukai dengan kita. Betul, cikgu. Seterusnya, kepentingan ketiga, dipercayai dan dihormati oleh semua orang. Jika kita jujur, orang akan hormati kita, respect kita. Inilah ciri-ciri. Kita perlu memupuk daripada murid dari kecil. Dari kecil sikap jujur kan, tahun satu. Bercakap benar, berkelakuan baik. Betul, cikgu. Dan terakhirnya, menjadi teladan kepada orang lain. Jika kamu dihormati sentiasa, seorang yang dihormati oleh orang lain, menjadi teladan orang lain, semua orang suka. Jadi, respect. Betul juga. Jadi, bermula dengan nilai kejujuran. Walaupun dengan senang saja jujur, tetapi bukan senang nak yang kita lakukan. Ya, paling asas. Yang sikap-sikap baik itu kita mengamalkan secara seharian dan akan menjadi teladan kepada ramai orang. Ramai murid akan mengikuti jejak langkah kita. Bagus. Seterusnya, kita pergi ke satu situasi. Okey, cikgu. Ya. Ramesh terjumpa gelang tangan emas di perkarangan sekolah. Dia memberikan gelang itu kepada guru bertugas. Dia mengambil dan memberikan kepada guru bertugas. Gelang emas tu kepunyaan Cikgu Parvati. Cikgu Parvati sudah hilang dia punya gelang emas. Faham. Guru besar telah memulangkan gelang emas itu kepada Cikgu Parvati. Cikgu Parvati memberikan hadiah kepada Ramesh. Ramesh tidak mengambil hadiah tersebut kerana dia ikhlas dengan perlakuannya. Cikgu ada beberapa soalan. Adik-adik bersedia ya? Cikgu ada soalan. Okey, soalan pertama apa, cikgu? Huraikan sikap yang ditunjukkan oleh Ramesh. Siapa nak cuba? Sikap tadi jujur. Sikap jujur. Bagus. Ya, Tadi kita belajar tentang kepentingan.
sikap jujur kan? Okay. Terangkan kepentingan bersikap jujur di sekolah. Okey, angkat tangan mendapat dulu. Mendapat kepercayaan daripada warga sekolah. Alright. Bagus. Okay. Mendapat kepercayaan. Ha? Adik-adik, wow. Angkat tangan okay, dulu. Okey, lagi. Dengan warga sekolah. Sidaten. Sidaten? Sidaten? Ya. Yeah. Dapat mengedarkan hubungan dan menggekalkan keharmonian dalam kalangan warga sekolah. Okey, wow. Bagus. Bagus, Sidaten. Okey, lagi satu. Lagi ada dua. Mungkin. Metana. Metana, Metana. Ah, Metana boleh cuba. Dapat mengeratkan hubungan dengan warga sekolah. Lagi. Okey, ya mengeratkan hubungan. Lagi sampai Ram. Dipercayai dan dihormati oleh semua orang. Lagi Ram. Okey, Ram dah cuba. Ada lagi satu poin kepentingan. Menjadi teladan kepada semua orang. Ya, bagus. Menjadi teladan kepada semua warga sekolah yang lain. Okey. Jadi sekiranya kamu Ramesh, kamu terjumpa gelang itu, apa yang kamu akan buat? Ha, dan sebelum ini ya, apa yang kamu akan buat? Okey, siapa kamu nak? Akan... Siapa nak cuba? Siapa belum cuba jawab lagi? Mungkin Tamil, ya, Tamil anda belum menjumpai. Okey, anda menjumpai gelang emas itu. Tamil. Kamu jumpa gelang itu, apa yang kamu akan buat? Okey, kata Tamil. Bagi balik dekat cikgu. Wow. Oh, okay. Ya. Bagi balik kepada cikgu guru yang bertugas. Ya. Kita jangan sesekali simpan dalam poket. Jangan simpan. Bukan kita punya kan cikgu? Ya. Apabila kamu memulangkan gelang tersebut kepada cikgu tersebut, apakah perasaan kamu? Saya. Sabar, Ferdinand tadi nak cuba jawab. Bangga, gembira, dan seronok. Wow. Baguslah Ferdinand. Jawapan mantap. Bangga, gembira dan seronok. Jadi dan seterusnya, ceritakan cara kamu bersikap jujur di dalam sekolah. Murid-murid. Murid-murid share. Eh. Okey. Ferdinand dulu. Periksaan. Tidak meniru sesama periksaan. Oh, tidak meniru. Tidak meniru dalam periksaan itu yang amat penting ya. Ya. Adik-adik tak boleh meniru dalam periksaannya, kena jujur. Baiklah Ferdinand. Okey, seterusnya kita nak bagi peluang untuk Ram. Ram boleh cuba jawab. Tidak berbohong kepada cikgu. Jangan bohong. Kalau tak bawa buku, kena cakap apa? Kena tak boleh bohong dengan cikgu. Jujur. Cikgu hari ini saya lupa bawa buku, cikgu. Ya. Betul ya, kena jujur. Terima kasih Ram dan seterusnya siapa lagi? Tamil, mungkin Tamil boleh cuba. Membantu guru dengan ikhlas. Bagus. Bagus. Membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan. Betul cikgu. Siapa lagi nak cuba? Metana? Saya akan bantu kawan jika dia lupa bawa tulis ke alat tulis ke sekolah. Baiklah cikgu. Baik. Semua murid-murid pun dah faham nilai kejujuran cikgu. Yeah. Terima kasih. Okey, kita sambung. Okey. Apakah kesan apabila apakah yang akan berlaku jika kita tidak mengamalkan nilai kejujuran terhadap warga sekolah? Saya. Okey. Sekejap. Okay, cikgu ajar dulu. Situasi ya? Ini, ada situasi ini. Seorang murid menyorokkan beg dan cikgu tengah siasat. Siapakah yang apa tu menyorokkan beg itu? Apabila kita tidak bersifat jujur, akan berlaku pergaduhan dan perselisihan faham antara warga sekolah. Semua orang merosakkan imej sekolah. Merosakkan imej sekolah dan hubungan dengan warga sekolah akan menjadi renggang. Baiklah cikgu. Dan inilah ada kesan-kesan yang kita apa yang akan berlaku jika kita tidak mengamalkan nilai kejujuran ya cikgu. Ya. Cikgu, sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, apa kata kita ambil break seketika, ambil rehat seketika ya cikgu? Dan adik-adik yang menonton di rumah, jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan belajar lebih tentang nilai kejujuran. Dan kita akan kembali lagi di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Adik-adik, kembali semula di Didik TV KPM dan hari ini kita ada dalam program teras untuk pendidikan moral dan secara khususnya cikgu kita akan fokus pada nilai kejujuran. Dan sebelum rehat, cikgu Kugen dan cikgu Chan juga sudah mengajar mengenai nilai kejujuran, apa kepentingannya, bagaimana kita akan rasa bila kita jujur dengan kawan-kawan. Dan cikgu Kugen, mungkin cikgu Kugen sekarang nak kongsi juga tentang kesan-kesan kalau kita tidak jujur, cikgu. Okey. Terima kasih Cik Chris. Okey. Apakah yang akan berlaku Betul. Jika kita tidak mengamalkan nilai kejujuran terhadap warga sekolah? Okey, kita recap Betul. Balik. Okey, ya. Berlaku perselisihan faham. Ya, akan berlaku masalah. Betul cikgu. Tidak puas hati Betul. Dan pergaduhan. Pergaduhan semua di sekolah. Ya, cikgu. Dalam sekolah. Dan jika kita tidak jujur Betul. Dengan warga sekolah cikgu, tidak menyiapkan kerja dan menipu cikgu, akan hubungan akan renggang, cikgu. Hubungan akan menjadi renggang dan merosakkan imej sekolah. Okey, cikgu. Okey. So, adik-adik amat pentingnya adik-adik untuk jujur, ya. Okey. Ya, betul. Jadi inilah kesan-kesannya. Jadi ingat. Tabiat ini, tabiat nilai kejujuran ini perlu dipupuk sejak kecil lagi. Betul juga. Amat penting ya secara asasnya. Betul. Okay. Tengok seterusnya. Projek. Projek. Ya. Nampak tak di depan sini ada satu tabung kejujuran. Kejujuran. Yang inilah projek untuk hari ini. Kenapa kita nak buat tabung kejujuran? Kenapa, cikgu? Mari kita terangkan. Baik. Okey, amalan menabung perlulah disemai sejak kecil kerana ini akan mencerminkan sejauh manakah kamu jujur dalam mengamalkan amalan mengumpul duit. Okey. Okey, sikap jujur menabung membuahkan kejayaan kepada diri sendiri. Siapa yang tak menabung tak dapat duit, menabung kita kumpul duit. Betul cikgu, sikit-sikit tapi lama-lama sejauh manakah bukit. Kita jujur menabung? Okey. Dulu pernah saya cakap, okey, saya akan kumpul duit, saya akan simpan RM1. RM1. Tetapi tak buat. Oh. Pada akhir tahun tabung kosong lagi. Jadi itulah pentingnya kita nak buat tabung kejujuran ini. Okey, cikgu. Kamu tunaikan janji kamu. Dan kamu perlulah menghasilkan satu tabung dan menamakan tabung kejujuran untuk mengingatkan kita. Bagus. Supaya menjadi seorang yang jujur. Betul. So, setiap kali menabung, kita akan menginginkan kita sebagai orang yang jujur. Kan, ya, cikgu? Betul. Okay. Bukan sahaja dari pertuturan. Perlakuan juga perlakuan sama. Perlakuan juga, cikgu. Betul. Okey. Baik, murid-murid. Okey, kepada murid-murid yang berada di rumah juga. Okey, tujuan projek kita adalah untuk mencungkil kreativiti murid dalam penghasilan tabung jujur. Murid akan sentiasa mengingati topik pembelajaran pada hari ini dan mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Okey, cikgu. Okey, cikgu ada satu video tutorial okay. yang akan dipersembahkan sekarang ini. Okay. Mari kita sama-sama tengok. Ya. Jom kita saksikan video tutorial tersebut. Hai semua, saya Isfati dari SK Bandar Putra. Pada hari ini, saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat tabung kejujuran. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, sebuah kotak kosong, kertas pembalut atau kertas warna, gam dan gunting, dan pen penanda. Pertama sekali, kita balutkan kotak gunakan kertas pembalut.
anda boleh minta bantuan ibu bapa untuk membuatkan lubang. Sekarang kita akan hiaskan dan tuliskan tabung kejujuran. Okey, dah siap. Selamat mencuba kawan-kawan. Bye. Itu dia video tutorial adik-adik yang boleh cuba ikut untuk buat tabung kejujuran ini kan, cikgu? Ya. Yeah. Okay. Sebenarnya senang saja dengan menggunakan bahan kita semula. Okey. Dan murid-murid di dalam talian sudah siap tabung kejujuran mereka. Oh, sudah cikgu. Sudah siap. Ya. Murid-murid boleh tunjukkan kepada mereka, kepada semua. Adik-adik boleh tunjuk kat kamera tak? Oh, wow. Hebat. Nah, kita pun sudah apa tu? Ada cikgu. Ada gambar lagi. Okey okey, jom kita saksikan si Dalton, Shalvendran, Ferdinand. Aha, boleh gunalah tema apa-apa pun. Yang penting kamu tuliskan perkataan jujur untuk mengingatkan kamu sebagai cantiklah cikgu. Ya. Kreatif. Ya, mereka boleh terangkan bagaimana mereka menghasilkan tabung ini. Okey, Ferdinand, boleh kamu ceritakan tak kenapa kamu menghasilkan tabung kejujuran kamu dengan rekaan tersebut? Kerana saya kalau saya jujur, saya akan tulis kertas. Lepas tu saya akan masukkan ke dalam lubang ini. Sebab itu saya dinamakan tabung kejujuran. Oh, bukan saja dia nak kumpulkan duit, dia nak letakkan apa perkara-perkara yang difikirkan jujur. Ya, bagus. Baiklah, bagus sangat. Ya, Ferdinand. Lagipun dia meletakkan ikon. Nampak tak? Ha, ikon burung kenyalah kerana Ferdinand dari negeri apa? Sarawak. Ya, itulah ikonnya. Dan lagi Savendran. Savendran punya. Boleh tunjuk sekali lagi di depan kamera? Tabung kejujuran. Okey. Kena jawab betul-betul secara jujur. Savendran, adakah ibu bapa tolong kamu untuk menghasilkan tabung kejujuran ini? Ada? Cikgu, untuk menggunting paper ini. Ya. Oh. Ibu bapa ada tolong untuk gunting, diberi kertas. Okey, okey. Baik. Ya, itu sajalah. Tapi dia tak ada. Alright. Ya, Ferdinand? Saya buat sendiri ini. Wah, Ferdinand hebatlah boleh buat sendiri ya. Okey, cikgu, seterusnya kita ada siapa? Mirtana. Ya, Mirtana. Mirtana boleh tengok. Kreatif. Mirtana boleh tunjuk di depan kamera. Mana Mirtana punya? Tunjuk. Wow. Wow. Boleh pusing lagi cikgu. Wow, very nice. Cantik sangat Mirtana. Okey. Dan lagi Tamil Ellen punya. Tengok. Tamil Ellen. Ha, boleh cerita tak Tamil Ellen, apakah bahan yang kamu gunakan untuk menghasilkan tabung? Saya guna bahan buangan. Aha. Dan lagi recycle. Okey. Dia kitar semula cikgu. Ya. Yeah. Okey. Sekarang bahan kitar semula, betul. Ya. Yeah. Pada masa ini pandemik kan, yeah, tidak boleh beli bahan-bahan kat kedai. Jadi bolehlah guna bahan kitar semula. Cikgu sediakan tabung ini sendiri, Cikgu Chan dengan Cikgu Kugan. Okey. Okey, kami akan letakkan tabung ini ke sekolah sudut jujur. Okey, cikgu. Kami akan sediakan beberapa alat tulis dan murid sendiri akan membelinya tanpa perlu cashier. Faham cikgu. Sesejauh mana murid jujur. Boleh cikgu. So, murid-murid perlulah letakkan tabung yang anda sediakan di sekolah dan dapatkan markah daripada cikgu. Bagus. Okey, seterusnya cikgu apa? Nyatakan perasaan. Perasaan. Okey. Apakah perasaan apabila murid bersikap jujur terhadap warga sekolah? Bangga. Okey. Lagi. Bangga, seronok, gembira. Bangga, seronok, gembira. Okey, jom kita tengok. Bangga, gembira, seronok. Baguslah. Dia betul. Semua jawapan betul. Bangga, gembira, seronok. Ya. Jadi sekarang kita tengoklah. Bangga, gembira dan seronok. Memang apabila kita bersikap jujur, betul, akan berasa bangga kerana semua orang menghormati kamu. Betul. Okey. Seronok?
Sebab ada lebih kawan. Ya. Dan gembira. Tiada masalah. Tiada masalah. Sebab jujur. Betul, cikgu. Telus hati. Ya, kelurusan. Ya. Okey. Baiklah, murid-murid. Okey. Sekarang tiba masa untuk menguji kefahaman anda. Okey, sekarang masa kita untuk menguji kefahaman anda. Adik-adik sedia tak? Kalau sedia, boleh tunjuk Abang Chris thumbs up sikit. Baik. Okey, bagus. Ada semangat. Banyak semangat ini. Sudah turn, ya. Alright. Okey, murid-murid. Kita buat satu permainan. Okey, cikgu sediakan satu hadiah yang istimewa untuk jawapan yang betul saja. Apakah hadiah itu? Kita tunjukkan hadiah. Okey. Cikgu ada. Oh, ada lah. Ada sini. Memang cikgu jujur. Cikgu ada hadiah. Cikgu jujur. Okey. Ada hadiah sini. Okeylah. Cikgu sediakan Didik TV Mas untuk murid yang berjaya jawab dengan betul. Nak juga, cikgu. Ya, cikgu. Okay. Saya pun nak cuba nanti. Okey. Okey, cikgu ada 6 kad berwarna. Okey. Murid perlulah pilih warna yang mereka suka dan kita ada nombor soalan. Okey. Kita akan ikuti soalan, ikut turutan 1 2 3 4 5 dan 6. Okey. Cikgu. Cikgu ada 6 warna. Murid pilih warna dulu. Okey, cikgu pilih satu demi satu, cikgu. Yeah. Cikgu pilih murid dulu dan dia pilih warna terus. Okey. Ferdinand. Warna hijau. Hijau. Okey. Okey. Okey, warna nombor hijau. Berapa? Cikgu Chan. Okey. Okay. Ferdinand benar. Okay. Ada 5 warna lagi. Okey, siapa Ram? Ram, warna apa Ram? Warna kuning. Kuning. Okey. Okey. Warna kuning. Okey, anda boleh tanya soalan nanti. Okey. Okey. Okey, sebentar. Tamil. Warna apa? Orange. Warna orange. Okey. Kita Tamil warna orange. Okey. Nak bagi ini sini saya. Okey. Next terus. Okey, ada lagi 3 kad. Siddharthan, warna? Pilih warna? Merah jambu. Merah jambu. Okey, merah jambu. Okey. Okey, merah jambu. Siapa lagi belum pilih lagi? Shalvindran. Shalvindran warna apa? Mirtana, cikgu. Mirtana. Warna biru. Mirtana biru. Okey. Okey, Mirtana biru. Okey. Okey. Alright. Okey. Cikgu, Shalvindran biru, cikgu. Apa? Shalvindran tak pilih lagi kan? Shalvindran belum pilih. Okey, Shalvindran ambil. Tak apa, Shalvindran ambil merah. Merah. Okey, Shalvindran merah. Betul. Okey. Okey. Cikgu ada Chris ada 2 kad. Okay. Cikgu Chan ada 2 kad, saya ada 2 kad. Okey, betul cikgu. Jadi sebelum kita teruskan, jadi semua adik-adik sudah pilih warna masing-masing. Kita pun dah sedia untuk main permainan untuk hari ini. Yeah. Tapi sebelum itu cikgu, jom kita ambil rehat seketika. Dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan ada satu permainan yang amat menarik ya cikgu. Dan kita akan kembali lagi di Teras Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Lagi di Teras Didik TV KPM dengan saya Chris MJ dan hari ini adik-adik kita akan belajar pendidikan moral secara khususnya topik nilai kejujuran. Dan adik-adik kita sudah bersedia ya cikgu dengan untuk permainan pada pagi ini dan adik-adik dalam talian pun sudah pilih soalan masing-masing dan jom kita mulakan permainan hari ini cikgu. Okey. Okay. Sebelum itu okey saya pegang nombor 6 dan nombor 3. Okey. Kad warna oranye dan merah. Merah. Saya punya warna hijau. Nombor satu. Merah jambu. Merah jambu soalan kedua. Okey. Dan untuk Abang Chris pegang soalan 4 dengan soalan 5.
Mm-hmm. Okey, so jom Cikgu Chan boleh bermula dulu. Cikgu Chan mulakan. Soalan pertama, tadi siapa yang memilih warna hijau? Ferdinand, okay, Ferdinand kan? Ya. Okey. Okey, Ferdinand, sila bersedia. Apakah tindakan, adakah tindakan berikut betul atau salah? Memulangkan semula wang baki yang berlebihan kepada pengusaha kantin. Betul ke salah, Ferdinand? Betul. Betul. Betul ke tak, cikgu? Betul. Oh, yeah. Betul. Baik, okay, Ferdinand dapat hadiah misteri. Yeay, dapat hadiah. Okey, seterusnya okay. Soalan nombor dua. Siapa yang memilih warna jambu dan merah jambu, jambu tadi? Soalan dua. Okey. Si Dalton, ah? Ya. Yeah. Okey, si Dalton. Okey, si Dalton. Adakah tindakan berikut jujur atau tidak? Membantu pekerja sekolah tanpa mengharapkan balasan. Oh. Apakah jawapan anda? Jujur. Jujur. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jom. Betul, si Dalton. Bagus. Bagi tepukan untuk si Dalton. Si Dalton dapat jawab apa tu hadiah. Dapat hadiah yang cikgu bunganya. Okey, seterusnya. Soalan nombor tiga. Ketiga. Merah, merah. Merah. Saya. Siapa tadi pilih warna merah? Shalvindran. Okey, Shalvindran. Bersedia, okay, ya? Okey, soalan nombor tiga, Shalvindran. Suraya terjumpa dompet duit di atas kerusi kantin sekolah setelah selesai waktu rehat. Apakah Suraya perlu buat? Suraya perlu memberi dompet itu kepada cikgu bertugas. Okey, Suraya memberikan. Sorry, Shalvindran, boleh ulang jawapan tak, Shalvindran? Tadi Abang Chris tak dengar sangatlah. Suraya perlu. Okey. Okey, memberi kepada cikgu tu bertugas. Okay, betul, kita tengok jawapannya. Okey, jom. Okey. Suraya memberikan dompet tu kepada guru bertugas. Yeay, bagus. Bagi tepukan. Dapat hadiah juga. Dapat hadiah juga. Wow. Okey, so Abang Chris ada soalan nombor 4 ya? Ya. Yang kuning. Siapa yang pilih warna kuning tadi? Angkat tangan tadi siapa? Oh, Ram. Ya. Okey, baiklah. Ram, soalan anda ialah Ahmad ditugaskan oleh gurunya untuk membuat kutipan derma bagi membantu seorang murid yang kematian ahli keluarganya. Apakah tindakan yang perlu Ahmad ambil? Ram, apa jawapan anda? Memberikan duit dengan penuh amanah. Melaksanakan tugas dengan penuh amanah, ya, cikgu? Ya, betul tak, cikgu? Okey, kita Ram tengok jawapan. Jawapan tadi. Bagus. Amanah, betul. Dan bagi tepukan untuk Ram. Yeay. Cikgu dapat hadiah, dia dapat hadiah kan, cikgu? Dapat hadiah juga. Dapat hadiah juga. Bagus. Nampaknya okay. Semua murid. Betul, pandai cikgu, murid-murid cikgu hari ini. Okey, soalan 5 pula. Siapa tadi pilih warna biru? Siapa yang pilih tadi warna biru? Okey. Metana. Okey. Soalan anda ialah Ganesh memulangkan buku perpustakaan yang dipinjamnya. Namun, tarikh pinjaman buku tersebut telah melebihi tempoh peminjamannya. Apakah yang harus dilakukan oleh Ganesh? Membayar denda dan minta maaf sebelum pulangkan buku. Minta maaf dan bayar denda, cikgu? Betul, ya. Betul tak, cikgu? Okey, kita cek tengok jawapannya. Okey. Ganesh perlu meminta maaf dan memulangkan buku yang dipinjam. Bagus, Metana. Kita kasih tepukan untuk Metana. Tepat jawapan. Bagus. Mitra juga dapat apa tu hadiah? Dapat hadiah. Okey. Okey, last. Warna oren, soalan nombor 6. Warna oren. Okey. Soalan 6 siapa? Soalan oren. Siapa tadi pilih oren? Tamil. Saya Tamil dengan cikgu. Okey, Tamil. Okey. Tanya lewat bangun pagi. Menyebabkan dia lambat ke sekolah. Sewaktu melangkah masuk ke kelas, didapati Cikgu Yusof sudah mengajar. Apakah yang patut dilakukan oleh Tania? Patut meminta maaf dengan cikgu dan meminta izin. Okey, kita cek tengok jawapan. Okey, jom kita cek jawapan. Oh. Tania patut meminta maaf dan cikgu dengan cikgu Yusof atas kelewatan ke sekolah dan meminta izin untuk masuk kelas. Ya, betul. Betul lah cikgu, betul. Betul. Alright, kita kasih tepukan untuk Tamil. Ini hadiah kamu. Okey. Oh.
Nampaknya semua murid dapat hadiah. Betul, cikgu. Dan okay. Jom kita kasih satu lagi tepukan, cikgu, untuk semua anak-anak murid dalam talian. Semua dapat soalan betul hari ini? Ya. Okey. Dan seterusnya apa, cikgu? Okey. Cikgu, cikgu. Ah, ya. Yeah. Siapa tadi panggil? Macam mana nak hantar mas tu kat sini? Oh. Cikgu akan postkan. Cikgu janji. Cikgu janji betul. Menunaikan. Cikgu janji, cikgu pun jujur. Ya. Dan Ferdinand pun itu merupakan satu soalan yang amat jujur, ya, betul. Ya. So mungkin kita boleh buat post ke apa, cikgu? Ya, kita akan postkan. Jangan risau. Jangan risau, adik-adik. Hanya mesti akan cikgu mesti akan tunaikan janjinya. Saya dengar Ferdinand akan tanya. Sebab Ferdinand duduk coaching kan. Okey, baiklah kesimpulan. Alright, cikgu. So untuk nampaknya loceng sudah berbunyi untuk kelas hari ini. Mungkin cikgu boleh kongsi sikit kesimpulan untuk kelas pada hari ini, cikgu, tentang nilai kejujuran. Okey. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid-murid dapat menyenaraikan contoh-contoh pelakuan jujur terhadap warga sekolah. Dan menjelaskan kepentingan bersikap jujur terhadap warga sekolah. Dan menilai kesan tidak bersikap jujur terhadap warga sekolah. Dan mengekspresikan perasaan apabila dapat bersikap jujur terhadap warga sekolah. Yang paling penting, tahu cara untuk mengamalkan sikap jujur terhadap warga sekolah. Baiklah. Jadi, apa yang kita perlu buat? Ya, apa yang kita perlu buat, cikgu? Yang pertama, sentiasa bercakap jujur, benar. Okay. Ya, amanah dan berintegriti dalam semua perkara. Dan bukan sahaja pertuturan kena jujur, perlakuan betul, cikgu, juga perlu jujur. Okay. Ikhlas membantu warga sekolah. Dan marilah kita menjadi teladan kepada warga sekolah dan mungkin pada masa kelak menjadi teladan bagi orang ramai. Baiklah. Adik-adik, kalau adik-adik jujur dalam talian, adik-adik saya, kawan saya, kalau jujur boleh kasih thumbs up tak? Ya, semua jujur ya. Dan sebelum itu, Chris juga nak mengucapkan terima kasih Cikgu Kugan dan Cikgu Chan untuk kelas pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada kelas rakan-rakan sekelas saya dalam talian. Dan pada hari ini memang kita telah belajar lebih tentang nilai kejujuran. Bagaimana kita boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah, kan Cikgu? Ya. Dengan itu, Chris nak bercakap terima kasih sekali lagi. Dan kepada anda yang terang menonton, kita akan jumpa lagi di Teras Direct TV KPM. Bye! Bye. Saya akan menjelaskan nilai kejujuran. Kejujuran bermaksud murid bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan dan juga bercakap benar. Ciri-ciri kejujuran adalah seperti berbudi bahasa, bercakap benar, ikhlas membantu, tidak menipu, membantu guru dengan ikhlas dan mengakui kesalahan sendiri. Di samping itu juga, ciri-ciri jujur seperti menunaikan janji dan tidak membocorkan setiap rahsia kawan. Apakah perasaan kita apabila kita bersikap jujur? Kita akan merasa gembira, bangga dan seronok. Kesan tidak bersikap jujur, kita akan sentiasa dibenci oleh rakan dan jiran kita. Guru akan merasa kecewa dengan sikap kita itu. Oleh itu, semua warga sekolah perlu sentiasa bersikap jujur. Didik TV KPM.